Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam siri kuliah zuhur kita pada setiap hari Khamis, alhamdulillah. Dan kita membincangkan iaitu dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala warḍah. Sekarang ini kita masuk ke dalam jilid yang ketiga ya, di dalam kitab kita, dan kita terus masuk ke dalam fasa yang baru, iaitu fasa bermulanya ataupun akan bermulanya pembukaan kota Mekah ataupun yang disebutkan sebagai Fathu Mekah, the siege of Mekah. Baik, cuma hari ini kita bukan nak menyebutkan berkenaan dengan pembukaan kota Mekah. Sebelum pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi satu peristiwa yang dipanggil sebagai Sulhu Al-Hudaybiyah, iaitu perjanjian ataupun perdamaian Al-Hudaybiyah. Baik, ini disebutkan peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah, iaitu pada penghujung tahun ke-6 Hijrah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang ke-11, iaitu bulan yang kalau kita sebut macam November lah, dua bulan terakhir sebelum penghujung tahun Hijrah. Baik, disebutkan sebabnya kerana Nabi SAW mengumumkan kepada kaum Muslimin keinginannya untuk berangkat ke Mekah demi melaksanakan ibadah yang disebutkan sebagai ibadah umrah. Dan pengumuman ini disambut oleh sekitar 1,400 para sahabat, terdiri daripada kedua-duanya kaum Al-Muhajirin dan juga kaum Al-Ansar. Baik, dan Nabi SAW berihram untuk umrah ini di tengah perjalanan dan membawa serta bersama-sama haiwan-haiwan al-hadyu ataupun haiwan kurban, supaya diketahui oleh orang ramai bahawa Nabi SAW keluar bukan untuk bermaksud berperang, tetapi semata-mata untuk menziarahi Baitullah dan melaksanakan ibadah umrah. Jadi ini dapat kita lihat dahulu, tuan-tuan penonton barahimakumullahu jami'an, menunjukkan bahawa Nabi SAW pada penghujung ataupun hampir pada penghujung tahun ke-6 Hijrah ini, Rasul bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. Tujuannya adalah bukan untuk berperang dengan kaum musyrikin Quraisy. Walaupun sebelum itu sudah kita sebutkan, bermula daripada peperangan Badarnya sampai ke peperangan Uhud, sampai ke peperangan Khandaq dan seumpamanya. Dan hari ini kita masuk kepada bab berkenaan dengan Al-Hudaybiyah. Ini adalah perjanjian damai di mana Nabi SAW sebenarnya masuk ke kota Mekah, tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadat umrah. Baik, kemudian daripada Mekah Nabi bergerak menuju ke satu tempat bernama Dzulhulaifah. Nah, Dzulhulaifah ini kalau hari ini kita jadikan Dzulhulaifah itu sebagai tempat yang dipanggil sebagai miqat, di mana para jemaah umrah yang ingin melaksanakan ibadah umrah mereka ataupun yang ingin berihram lah secara umumnya kita sebutkan, maka bila mereka yang datang daripada kawasan Madinah ini ingin menuju ke Mekah dengan tujuan ibadat-ibadah tersebut dan ingin berihram, sampai di Dzulhulaifah ini mereka harus menukar ganti pakaian mereka lelaki, tukar ganti pakaian mereka kepada pakaian ihram, dan selanjutnya mereka menjatuhkan niat umrah ataupun niat ataupun ihramnya di sana, di Dzulhulaifah tersebut. Baik, jadi ketika Nabi SAW berada di Dzulhulaifah, Nabi mengutus salah seorang lelaki ketika itu belum Muslim yang bernama Bushra ibn Sufyan atau Bushra bin Sufyan daripada Bani Khuza'ah. Diminta kepada atau diminta oleh Rasulullah SAW kepada Bushra ini supaya dia mengintip dan juga mendapatkan maklumat berkenaan dengan keadaan orang-orang di Mekah. Dan Nabi pun setelah Nabi perintahkan dia pergi, kerana kita tahu pada masa dahulu berita ni nak sampai ni bukanlah satu perkara yang cepat ataupun yang ringkas seperti hari ini. Kalau hari ini ni berita ni kita dapat ni lebih cepat daripada kadang-kadang orang yang duduk dalam kawasan tersebut. Orang daripada luar dapat berita dulu daripada penduduk tempat tersebut. Kemarin ketika saya mengerjakan umrah pada bulan 2 kemarin,
saya adalah antara grup yang terakhir dapat masuk ke kota Mekah. Jadi kita ke Madinah dahulu. Kemudian setelah itu bila sampai di kota Mekah tadi, setelah kita selesai melaksanakan umrah dan seumpamanya habis semua, setelah beberapa hari, dua hari terakhir, kawasan Masjidil Haram itu mula diletakkan sekatan-sekatan, dan di kawasan mataf atau di kawasan berhampiran apa kita sebutkan lantai yang berhampiran dengan Kaabah tadi, tempat orang bertawaf, itu telah ditutup dan tidak diizinkan untuk tawaf di kawasan tersebut. Itu berlaku pada waktu asar, dan pada waktu itu sebenarnya saya tak perasan keadaan itu sedang dalam keadaan begitu. Nah, kita pun tak ada di kawasan masjid, kita berada di hotel. Jadi bila saya di hotel tu, saya ingat abang saya ni di message, dia tunjukkan gambar ataupun dia tunjukkan gambar, saya kira dia kata yang Kaabah ni sekarang tengah kosong. Jadi saya buka TV, saya tengok betul-betul memang tengah kosong. Itu yang tadi saya maksudkan, kadang-kadang berita ni ada kalanya orang daripada luar dia dapat berita itu lebih pantas, lebih cepat daripada kita di zaman sekarang. Tapi di zaman dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak mendapatkan satu-satu khabar, satu-satu berita, mereka harus menghantar seseorang sebagai wakil kan untuk mendapatkan berita tersebut. Jadi orang ini seorang saja, Bushra bin Ibn Sufyan ini, dia boleh bergerak pantas. Jadi dia berjalan seorang menuju ke kota Mekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan kan, berjalan bersama para sahabat itu menuju ke kota Mekah. Jadi sama-samalah bergerak, cuma Sufyan tu lebih, Bushra tu lebih laju lagi bergeraknya. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat bernama Ghadir al-Ashtat. Dan di tempat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu semula dengan Bushra ibn Sufyan tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan daripada Bushra. Kata Bushra, katanya begini, bahawa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan bala tentera, termasuklah daripada kaum-kaum Ahbash, termasuklah daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Semua telah bersekongkol bersama dengan orang-orang Quraisy untuk memerangi dan juga menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar laporan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan syura, perbincangan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nabi bertanya, bagaimana keadaan sekarang ni? Adakah kita teruskan perjalanan ataupun bagaimana? Maka Abu Bakar menyebutkan dan memberikan pendapatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya kita keluar untuk maksud untuk menziarahi Baitullah. Yakni kita keluar bukan tujuan untuk memerangi orang-orang Quraisy, bukan untuk membunuh seseorang atau bukan untuk kita memerangi mereka. Maka kita berangkatlah, kita teruskan perjalanan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, berangkatlah, imdu ala ismillah, berjalanlah kamu atas nama Allah, berangkatlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, siapa di antara mereka yang boleh mengajarkan kepada Rasul, membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan ke Mekah ini dengan jalan yang bukan kebiasaan. Okey. Tuan-tuan rahimakumullah jami'an. Perjalanan, kalau kita bandingkan perjalanan dulu dengan sekarang, pasti ada banyak perbezaan lah. Salah satunya perjalanan sekarang ni rata, sesuai untuk perjalanan kereta. Perjalanan dahulu ni perjalanan di padang pasir. Cuma walaupun perjalanan padang pasir, ia bukan membawa maksud seseorang itu berjalan sesuka hati. Sebenarnya ada jalan-jalan yang telah diketahui, maksudnya ada jalan yang tertentu daripada Mekah ke Madinah ini, walaupun daripada zaman dahulu. Hatta Rasulullah SAW ketika berhijrah, dalam kelas-kelas kita kemarin kita sebutkan, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tidak menggunakan jalan biasa, jalan biasa yang dilalui oleh mereka-mereka yang datang daripada Mekah atau daripada Madinah menuju ke Mekah, Mekah menuju ke Madinah. Tidak, Nabi menggunakan jalan lain yang dipanggil sebagai Tariq Al-Hijrah. Dan Tariq Hijrah itu adalah sampai sekarang masih lagi ada, jalan dah jadi jalan raya, tapi jalan lama lah, ataupun jalan alternatif, jalan lain. Ada pun jalan highway sekarang ni, yang kita panggil Tariq Raisi ataupun Tariq jalan utama. Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang boleh membantu kita untuk kita mencari jalan yang berbeza, jalan yang bukan kebiasaan dilalui oleh orang ramai pada ketika itu. Maka salah satu seorang lelaki daripada Bani Aslam menyebutkan, saya wahai Rasulullah. Dan mereka berjalan sampailah mereka melalui, menaiki naiki bukit, turun bukit, jalan yang susah lah, yang payah.
Dan akhirnya sampailah mereka ke satu tempat bernama Thaniyatul Mirar. Tempat bernama Thaniyatul Mirar. Ini satu jalan yang menuju ke Al-Hudaybiyah. Baik, Hudaybiyah ni kalau hari ini berdekatanlah dengan Mekah. Hudaybiyah ni sekitar 25-26 km daripada Mekah, yang hari ini dipanggil tempat tersebut bernama Ash-Shumaisi. Tapi di sana masih lagi ada masjid yang kita sebutkan Masjid Al-Hudaybiyah. Dan kadang-kadang kita jemaah-jemaah umrah akan ke sana dalam rangka untuk melaksanakan ibadat umrah, maka mereka akan menjatuhkan niat di Masjid Al-Hudaybiyah di sana. Baik. Ala kulli hal, kita sambung. Kemudian dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai ke Hudaybiyah. Kemudian sebahagian daripada sahabat terkejut melihat unta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qaswa. Unta Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Qaswa itu tidak mahu bergerak, mogok, dia tak nak bergerak. Rasul pun menyahut dan mereka sebutkan, "Rasul, unta kamu Al-Qaswa ini tak nak bergerak, dia mogok." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ia tidak mogok dan ia tidak berwatak mogok." Nabi sebutkan Al-Qaswa ini, untanya ini bukan bersifat begitu. Dia bukan bersifat tak nak dengar kata. Bila orang suruh jalan, dia tak nak jalan. Dia bukan bersifat begitu. Kemudian Nabi menyambung, ia dihentikan oleh Allah SWT, yang ini Tuhan yang dahulu menghentikan pasukan-pasukan gajah. Itu merujuk balik kepada kisah tentera Abraha, tentera bergajah. Maksudnya, yang menghentikan Al-Qaswa ini bukan dirinya sendiri, bukan sifatnya, tetapi Allah SWT telah menjadikan Al-Qaswa itu berhenti. Kemudian Rasul bersabda, demi Allah, jika mereka meminta kepada aku satu langkah, yakni pensyaratan yang akan menghormati tanah haram, pasti akan aku kabulkan. Lalu Nabi SAW menarik untanya sehingga dia bangun dan kembali berjalan menuju ke Hudaybiyah. Baik. Dan sampailah mereka ke satu perigi di Hudaybiyah dan Nabi SAW menunjukkan mukjizatnya, di mana para sahabat ketika itu minum daripada perigi tersebut, namun perigi tersebut airnya sedikit. Ataupun tempat air tersebut airnya sedikit sehingga kekeringan dan masih ramai lagi yang masih merasa kehausan. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan inilah mukjizat Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi menarik satu anak panah dan Nabi perintahkan kepada para sahabat, anak panah itu diletakkan di dalam parit tersebut dan tiba-tiba terpancurlah daripada parit ataupun perigi tersebut air yang banyak. Baik. Jadi diringkaskan cerita ini kemudiannya, maka Nabi SAW pun didatangi oleh ada beberapa wakil-wakil daripada Quraisy datang, antaranya Badil bin Warqa Al-Khuzai. Kemudian dia pulang balik menceritakan kepada orang Quraisy pertemuannya dengan Rasul. Kemudian datang Urwah bin Mas'ud, juga datang bertemu dengan Rasul. Dan setelah itu yang terakhir sekali datang kepada Rasul adalah Suhail bin Amir. Ini semualah antara Suhail bin Amir adalah pemuka Quraisy yang besar. Datang bertemu dengan Rasul dan akhirnya diringkaskan Suhail ibn Amir ini membuat perjanjian dengan Rasul, genjatan senjata atau perjanjian damai yang disepakati berjalan sepatutnya selama 10 tahun. Baik. Namun bagaimana? Jadi permulaan ini yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahawa Nabi memanggil salah seorang daripada sahabatnya untuk menulis surat perjanjian, tulis kontrak lah, sign kontrak antara dua-dua. Disebutkan dalam periwayatan Imam Muslim menyebutkan bahawa yang diminta untuk ditulis itu adalah Ali bin Abi Talib. Dan ketika itu menjadi masalah ataupun perbezaan pendapat apabila Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Talib supaya mulakan surat tersebut dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Manakala Suhail bin Amir menyebut, kami tak mengetahui siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dia menyebutkan, apa kata kita sebutkan, kita tulis dengan tulisan Bismikallahumma. Baik, Nabi bersetuju. Kemudian Nabi sebutkan Bismikallahumma dengan nama Allah juga adalah perjanjian ini dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Itu permulaan perjanjian tersebut ataupun awal daripada pembuka kata kepada surat tersebut Bismikallahumma, inilah surat daripada Muhammad Rasulullah. Sekali lagi Suhail menyebutkan bahawa kami tidak pernah beriman bahawa engkau itu Rasulullah. Kalau kita beriman, kau tak perlu susah-susah datang sini dalam keadaan begini. Kita tak beriman, kita tak percaya bahawa engkau itu Rasulullah. Maka Ali bin Abi Talib ketika itu tak nak mahu memadam. Nabi perintahkan, baik, padam Ali. Jadi nak tulis apa? Kata Muhammad, kata Rasulullah SAW. Suhail kata, tulis Muhammad ibn Abdullah. Dan Nabi SAW merintahkan kepada Ali bin Abi Talib supaya memadam Muhammad Rasulullah itu, gantikan kepada Muhammad ibn Abdullah. Namun Ali tidak mahu memadamnya.
Dan Nabi minta kepada Ali tunjukkan mana. Nabi SAW adalah ummi, tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Nabi perintahkan kepada Ali, tunjukkan pada aku mana tulisan Muhammad Rasulullah. Okey, baik, di sini. Ali pun tunjukkan, di sini tulisannya. Nabi ambil, Nabi padam bahagian Muhammad Rasulullah tersebut. Baik, jadi begitulah berlakunya satu perjanjian antara Quraisy dan juga antara Rasul, antara Suhail ibn Amir dan juga Nabi SAW. Isi perjanjian tersebut bagaimana? Jadi mereka berjanji bahawasanya begini. Permulaan sekali Suhail menyebutkan Nabi SAW pada tahun ini tidak boleh memasuki kota Mekah. Nabi SAW perlu pulang semula dan umrah itu nanti digantikan pada tahun hadapan. Maksudnya sekarang balik dulu, tahun depan baru datang balik. Baik, itu satu. Kemudian yang kedua adalah, selepas ini, siapa-siapa sahaja yang daripada Mekah lari ke Madinah memeluk agama Islam, hendaklah dipulangkan semula ke Mekah. Yang kedua. Yang ketiga, manakala siapa-siapa yang lari ke arah Quraisy daripada Madinah, nak lari ke arah Quraisy ke Mekah, maka tidak boleh dihalang oleh orang Islam. Jelas daripada syarat-syarat ini, sebenarnya merupakan syarat yang berat sebelah. Syarat yang tidak adil kerana ia lebih memihak kepada orang-orang Quraisy Mekah. Baik. Maka ketika itu para sahabat tidak berpuas hati dengan keadaan tersebut dan mereka mempersoalkan Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab datang kepada Rasul dengan sifat, kita tahu Umar ini sifatnya begitu tegas, no nonsense, sifatnya itu begitu straightforward. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanyakan hal tersebut. Nabi kata, tak apa, kita buat dia macam ini, kita ikutkan. Tak berpuas hati, dia tanya pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menyebutkan perkara yang sama. Kemudian turun datang pada Rasulullah SAW surah Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Telah datang kepada kamu nasrullah, kemenangan daripada Allah dan juga pembukaan. Kemenangan kan Al-Fath, bantuan daripada Allah dan juga kemenangan, pembukaan, kemenangan. Wa yadkhuluna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat pada ketika itu manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, beramai-ramai datang tanpa henti masuk ke dalam agama Allah. Umar ketika itu bila mendengar ayat tersebut, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan al-fath ini, pembukaan ini, maksudnya kemenangan? Nabi sallallahu alaihi wasallam belum datang lagi, kemenangannya belum datang. Nabi SAW sebut kepada Umar, yes, itu adalah kemenangan yang akan datang kemudian. Dan Umar pun bergembira dengan hal tersebut. Baik, jadi akhirnya daripada itu, maka Rasulullah SAW pun masuk ke dalam kemahnya. Mereka berkemah di Hudaybiyah, masuk ke dalam kemahnya. Ataupun sebelum Nabi SAW masuk dalam kemahnya ini, Rasul perintahkan kepada para sahabat semua untuk kita kembali ke Madinah. Maknanya tak jadilah buat umrah, tapi sudah dalam keadaan ihram. Orang yang dalam ihram tidak boleh sesuka hati untuk tidak menghabiskan ibadahnya, umrahnya. Caranya bagaimana mereka melepaskan ihram adalah dengan mereka perlu menyembelih haiwan yang dibawa oleh mereka daripada Madinah. Ada dibawa beberapa ekor haiwan, dibawa haiwan tersebut untuk tujuannya nanti inilah akhirnya dikurbankan haiwan tersebut. Kemudian mereka mencukur kepala dan setelah itu mereka pakai pakaian biasa dan kembali semula ke Madinah. Maka para sahabat, bila Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat supaya melakukan hal tersebut, Nabi SAW tidak mendapat respon daripada para sahabat. Dan seolah-olah mereka tidak mahu mendengar kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi pun sedikit kecewa, Nabi masuk dalam khemah. Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW yang mengikuti ekspedisi ini, beliau merupakan seorang wanita yang bijaksana. Apabila ditanya oleh beliau kepada Rasulullah SAW, apakah sebab kegusaran hati Rasulullah SAW, riak wajah baginda Nabi SAW yang nampak tidak berpuas hati? Setelah Nabi SAW ceritakan kepada Ummu Salamah ketika itu, Ummu Salamah menyebutkan dan memberikan idea yang bernas. Kata Ummu Salamah, jangan bercakap apa-apa, keluar daripada khemah, kamu sendiri yang sembelih haiwan, seekor haiwan kurban, kamu sendiri yang cukur kepala. Dan Nabi SAW pun melakukan perkara tersebut dan akhirnya para sahabat semua bergembira dan mengikuti perkara tersebut kerana mereka telah melihat contoh. Tadi merasa tak sedap hati, kita datang daripada Madinah jauh-jauh nak buat umrah, tak boleh buat umrah, sekarang dipaksa untuk cukurkan kepala,
keluarkan diri daripada ihram, halalkan diri daripada ihram. Jadi perkara tersebut para sahabat tidak boleh menerima sehinggalah mereka dapat melihat sendiri contoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan rahimakumullah jemaah, kita berhenti di situ dahulu. Cuma ada satu dua ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita sebutkan. Antaranya adalah pertama sekali tidak menjadi satu masalah untuk meminta bantuan kepada seorang yang bukan Muslim. Ketika itu belum Muslim, Bushra ibn Sufyan pada waktu tersebut. Boleh untuk kita melakukan perkara tersebut. Kedua adalah kadang-kadang kita perlu untuk orang kata tu mengalah dahulu pada satu-satu perkara seperti mana yang disebutkan oleh atau dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengalah pada semua tindakan-tindakan Quraisy. Kan? Tetapi sebenarnya adalah sebahagian daripada perintah Allah lah pada waktu tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk tidak menjadi masalah untuk mendengar pandangan dan juga untuk berkongsi pendapat dan juga pandangan bersama dengan wanita dengan wanita lah, kerana Islam tidak membezakan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Kedua-duanya berhak untuk memberikan panduan dan juga memberikan pendapat pandangan selagi mana pandangan tersebut boleh membawa kebaikan kepada umat Islam secara seluruhnya. Itu sahaja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini insyaAllah. Nanti kita akan sambung dengan bab-bab seterusnya biiznillah ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.